Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sugeng Setiawan. Di video kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara setting keyboard agar huruf kecil otomatis di aplikasi WhatsApp. Oke, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi WhatsApp-nya. Nah, kemudian kita coba ketikkan ke pesan atau chat-nya. Kita coba ketikkan seperti ini, tes. Nah, kalau kita ketik seperti ini, huruf awalannya ini tetap besar ya, dan huruf yang selanjutnya dia kecil. Padahal kita pengen menulis semua tulisan ini dengan huruf kecil semua ya. Kita coba lagi, apa kabar? Nah, masih tetap besar ya. Oke, kita akan coba untuk membuat tulisannya ini menjadi huruf kecil semua. Oke, gimana caranya? Simak videonya berikut ini. Pertama, kita cek terlebih dahulu keyboard yang kita gunakan ini. Nah, untuk keyboard yang saya gunakan ini adalah Google Keyboard atau Gboard. Oke, untuk mengaktifkan huruf kecil semua di aplikasi Google Keyboard ini, kita bisa klik di bagian setelan seperti ini. Kemudian kita cari di bagian menu koreksi teks. Selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, untuk menonaktifkan huruf awalan yang besar seperti itu tadi, kita hilangkan checklist di bagian ini, kapitalisasi otomatis. Gunakan huruf besar pada awal kata pertama di setiap kalimat. Ini kita matikan ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita coba tes lagi apakah dia masih ada huruf besarnya atau sudah tidak ada. Kita coba ketikkan pesan lagi. Halo bos. Nah, di sini hurufnya sudah jadi kecil semua. Oke, baik, sekian video tutorialnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.